Jadi dalam plugin drum ini outputnya di mixer itu hanya satu channel ya, drumnya ini. Nah, mixer inilah yang menentukan untuk routing ke channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dai di channel kesayangan kita Daisbon. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Jangan lupa berinovasi dan terus berkarya ya. Kali ini kita akan membahas tutorial drum lagi ya. Bagaimana cara merouting plugin drum ke mixer ya. Karena plugin drum ini keluarannya di mixer itu hanya satu channel. Hanya satu channel di mixer seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut ke caranya, kita akan buat dulu patternnya ya guys. Kita buka piano roll. Kita buat dulu patternnya. Kita pakai preset bawaan. Kita coba ini. Kita tarik. Oke. Jadi dalam plugin drum ini outputnya di mixer itu hanya satu channel ya. Jadi kita tidak bisa merubah karakter dari komponen drum itu sendiri seperti kick, snare, cymbal dan tomnya itu tidak bisa kita rubah satu persatu. Misalkan ini kita ingin merubah karakter dengan equalizer ya. Oke, di sini akan merubah semua komponen drumnya. Tidak bisa merubah satu persatu komponen drum. Caranya seperti apa? Oke, kali ini kita akan masuk ke caranya ya guys. Yang pertama itu di sini kita masuk ke wrapping settingnya ya. Nah, di sini kalian pilih yang processing setting. Nah, ini kita tekan yang auto map output, nanti secara otomatis akan terpecah. Cuman di sini hanya ada beberapa channel. Mungkin antara 7 sampai 8 channel untuk mixernya ya. Nah, seperti ini kita tekan auto map outputnya. Seperti ini. Oke. Ini sudah terpisah. Tapi ini belum proses ke mixernya ya, guys. Ini masih satu channel. Belum terpisah. Oke, yang menentukan itu ini. Kita kembali ke pluginnya. Nah, kita buka mixer dari plugin drumnya ini. Nah, mixer inilah yang menentukan untuk routing ke channel mixer. Oke, langsung saja ya guys, untuk kicknya kita channel 1 ini. Langsung kita namain di mixernya ya. Ini kick. Oke. Terus yang kedua ini kita kasih snare.
langsung kita namain mixernya. Channel 2 ini snare. Ini hanya sampel ya. Untuk namanya terserah teman-teman semua. Untuk side stick ini kita masukkan ke snare aja ya. Karena karakternya sama. Kita ke channel 2. Kenapa kita tidak pisah satu persatu? Karena di sini hanya tersedia 7 sampai 8 channel saja. Jadi harus ada yang digabungkan dalam satu channel ya guys. Seperti set stick dan snare ini satu karakter. Jadi kita masukkan ke satu channel. Yang kedua head. Kita ketiga. Langsung kita namain yang ketiga ini head. Terus yang keempat di sini ada ini hi-hat, kita masukkan sama dengan head 3. Untuk tom kita masukkan ke output 4. Langsung kita buat ya. 4 ini tom mid, kita masukkan satu channel saja. Oke, ini tom low, ini floor ya. Kita pisah ke 5. 5 ini jadi floor. Floor ya, guys. Untuk yang red, ini simbol red, kita ke channel 6. Langsung kita namai. Terus red bell ini salah satu komponen red ya. Kita jadikan satu ke channel 6. Ini crash L 7 dan crash R 8. Crash L ini buat stereo ya guys. Terus ini crash right. Oke, jadi setelah ini tadi, setelah kita merubah mixer di plugin, otomatis akan memecah di channel mixer ini. Kita coba ya guys. Nah, sudah terpisah kan. Jadi teman-teman bisa membuat karakter satu persatu dari komponen drum itu sendiri. Kita kasih contoh kicknya ya. Kita main mono, terus kita ubah dengan equalizer ya. Direkomendasikan buat teman-teman untuk memakai handset ya, agar bisa jelas perubahannya. Ini saya hanya memberikan contoh dan coba kita mainkan. Ini kita matikan karakternya. Kita hidupkan lagi efeknya. Jadi kita merubah satu persatu komponen. Misalkan tambah lagi snare-nya, kita akan rubah karakter snare-nya. Kita main mono aja.
Misal seperti ini ya guys. Misal seperti ini. Ini tidak akan merubah komponen yang lain. Kita coba mainkan bersama. Kita coba matikan efeknya. Kita main bersama. Kita coba hidupkan. Matikan dan hidupkan. Oke, seperti itu ya guys, mudah sekali bagaimana cara merouting plugin drum ke channel mixernya. Oke, cukup sekian, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin bertanya tentang tutorial ini. Bisa di kolom komentar ya, nanti saya akan coba jawab sebisa mungkin, semampu saya maksudnya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini ya, channel ini, agar channel ini berkembang dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.